Halo guys, welcome back di channel Dauntu Hunting Bermutu. Nah, kali ini kita ada di Taman Lok. Wow. Tepatnya di dimana? Jalan Solarwi Cijengkol, Kecamatan Soreang, Bandung Selatan. Nah, kurang lebihnya nanti kalian kalau misalnya mau kesini, cari aja di Google Maps ya guys. Nah di sini itu disebut Taman Lok karena di sini tuh gue lihat sepintas tadi banyak ada taman-taman lok itu di Google. Nah, makanya gue kesini, gue penasaran. Kebetulan gue sekarang ditemenin sama istri gue. Nah, selain ada teman lok juga, taman lok, ada kolam renangnya juga nih guys. Yuk ikutin terus, ada apa aja dan ada spot foto apa aja. Apakah menarik? Ikutin. Duduk di tempat makan. Kalau kesini tolong jangan bawa makanan ya guys. Kalau udah disediain di situ nanti kalau misalkan bawa nanti diomelin. Jadi beli aja di sini ya guys. Aku lagi ngadem dulu soalnya panas. Cari yang adem-adem dulu ya. Oke, nanti ikutin selanjutnya. Tiket masuknya cuma 10.000. Cuman kalau pengen renang harus bayar lagi, pakai modal lagi. Nggak tahu sih satu orangnya berapa. Aku nggak nanyain soalnya aku udah nggak bawa baju renang. Jadi aku nggak renang, aku nggak masuk ke kolam renangnya. Oke, cus. Halo guys, di sini ada kebun daun singkong, pepaya, daun pisang, jagung. Di situ ada penjaganya tuh, guguk. Lah, gede banget ternyata guguknya, guys. Wah, serem, gewo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Wah, ngeri itu penjaga jagung, guys, ternyata. Takut jagungnya dicuri orang. Padahal aku mau bawa karung. Ada cabai juga. Lumayan kalau dicuri cabai-cabian. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him send. Or I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. I run away.
itu mas bojo aku lagi di ayunan guys. Mantan. Dia paling seneng naik ayunan sambil ngadem. Pokoknya tempatnya sejuk, sejuk nggak bakal kecewa guys. Nah di situ gunung-gunung kelihatan, indah, indah sekali. Daerah Bandung di sebelah sana. Kita berada di ketinggian kayak sebuah puncak-puncak gitu, puncak Bandung tapi. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Like a dragonfly, just grab my hand from him sin. Halo guys, ternyata bener tanah Taman Love. Berarti ini khusus yang lagi jatuh cinta kali ya kesini. Jadi berduaan gitu, kayaknya love love terus. Emang bener Taman Love, love love love. Ayo guys, kita ikuti selanjutnya. Forget the past, but what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. Guys, aku tadi dari Taman Love itu naik itu lumayan tegang, jantungnya agak berhenti 5 menit lah. Lihat ke bawahnya itu agak serem karena mungkin aku orangnya takut ketinggian kali ya. Jadi di sini itu banyak yang love-love-nya kan. Mungkin karena yang punyanya suka cinta keluarga atau cinta istri kali ya, nggak tahu kan. Banyak love-love-love, semuanya itu love-love semuanya. Kalau penasaran datang aja ke sini sendiri guys, bawa istri, pacar, keluarga, anak, saudara, semua. Oke? Halo guys, sekarang aku lagi di Taman Cafe Love, mau cari minum, haus. Kalau pengen mie apa es bisa di sini tempatnya, duduk sembari ngeliatin pemandangan tuh gunung. Pokoknya daerah Bandung itu bawahnya kalau malam mungkin lebih lampunya cerah-cerah atau warna hijau kuning kelihatan. Kalau sekarang baru kelihatannya matahari, cuman agak-agak mendung dikit, tapi lumayan sih masih agak-agak cerah, jadi nggak kecewa aku kesini. Ayo ikutin aku selanjutnya. Oke. What I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. Halo guys, aku lagi istirahat, cuacanya dingin, jadi aku minumnya biasanya jeruk panas. Terus sembari dengerin Rizky lagi nyanyi gitu kan, rasanya jadi makin betah aja di sini. Rasanya adem tapi sejuk, yang anget namanya jeruk anget. Terus ditemenin nih pesanan dojoku, susu coklat. Gitu guys, aku minum dulu ya, aku jeruk dulu nih. Wow. Aku mau di sana dan mantap.
what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I try to read your book, but it's too complicated. Berasa kayak di Bali-Balian karena aku bawa ke Bali nggak kesempetan sampai tua kali ya. Jadi ini di Bali-Bali Gong, Bali-Bali bau jigong, ih jigong, bau ji jengkol kali ya. Oke, okay. Ini ada bunga mawar aku dikasih sama bojoku katanya buat taruh di kamar kali ya. Ini nanti dimarahin kalau dibawa pulang. Bagus kan bunganya? Guys, lumayan luas juga nih. Aku istirahat dulu di ayunan, ngadem panas. Nah, tapi aku nggak kecewa kesini nggak hujan. Nah, hujan, kecewanya 1000 kali. Aku mau ayunan dulu ya. Ikutin. Guys, nah berhubungnya di bawah gunung acara, gue mau pamit. Nah, buat kalian yang kesini itu harganya 10.000, parkirnya 2.000, parkir gratis sorry. Nah, buat kalian yang mau pengen berenang juga bisa, cuman bayar lagi. Di kolam renang juga ada model kapal ya tadi, cuman tetap harus masuk ke kolam renangnya juga. Nah, 10.000 itu cuman mungkin spot-spot foto doang kali ya. Nah, kenapa ini namanya Taman Lop? Karena di sini juga banyak yang berbentuk lop ya. Terus, iya. Huh? Tadi juga ada himbauan jangan bawa makanan di luar, jangan beli di luar. Di sini juga banyak yang jual makanan. Kemudian tadi ada kafe lop, kantinnya, juga ada karaoke-nya juga ya. Nah, tempatnya ini di daerah Soreang, di Bandung Selatan. Buat kalian yang kesini nanti lihat aja di Google Maps. Dan sekarang saya mau pamit dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Dadah.